Berikut ini adalah line up Timnas Indonesia versus Thailand semifinal SEA Games 2021 hari ini. Namun sebelum kita bahas, bisalah kalian tekan tombol subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia tiap hari. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Timnas Indonesia U23 bakal melakoni laga hidup mati pada hari ini, Kamis 19 Mei 2022 di Stadion Tien Trung, Vietnam, dengan menghadapi Raja Asia Tenggara yakni Thailand. Pada laga yang berlangsung sore hari ini, pelatih Timnas Indonesia mengaku optimis anak asuhnya mampu mengalahkan Thailand seperti yang diutarakan saat konferensi pers. Sekarang segalanya sudah berbeda, Indonesia banyak berubah. Terakhir kali kami kalah dari Thailand di Piala AFF 2020, tetapi kali ini kami akan menang, tegas pelatih Shin Tae-yong. Di laga nanti, Timnas Indonesia harus kehilangan Asnawi Mangku Alam karena akumulasi kartu kuning. Pemain yang berposisi yang sama adalah Rio Fahmi, tetapi Shin Tae-yong mengatakan belum tentu Rio akan dipasang di laga sore ini. Untuk besok Rio main atau tidak bisa disaksikan besok. Saya tidak bisa mengatakan siapa yang akan diturunkan, kata pelatih Shin Tae-yong. Olehnya itu, berikut prediksi line up terbaik Timnas U23 Indonesia versus Thailand semifinal SEA Games 2021 dengan menggunakan formasi 4-3-3 untuk memperoleh kemenangan. Di mana di posisi penjaga gawang akan ditempati oleh Hernando Ari Sutariadi. Kemudian 4 back sejajar ditempati oleh Rahmat Irianto, Fahrudin Arianto, Rizky Rido, dan Alfreandra Dewangga. Kemudian 3 pemain tengah adalah Mark Lok, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Untuk 3 pemain depan, di sisi sayap kiri dan kanan diisi oleh duo FK Senika, Witan Sulaiman, dan Egi Maulana Fikri. Sementara ujung tombak diisi oleh Muhammad Ridwan. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana menurut kalian line up terbaik Timnas U23 Indonesia untuk memenangkan pertandingan hari ini? Tulis di kolom komentar.